Inilah respon Presiden Joko Widodo, Jokowi, melihat aksi Gibran Raka Buming Raka di debat keempat Pilpres 2024. Diketahui, aksi Gibran pada saat meladeni debat dengan Mahfud MD, menuai pro dan kontra yang berujung polemik. Terkait hal itu, Presiden Jokowi menegaskan ia tak mau memberikan penilaian maupun komentar. Menurutnya, jika ia memberikan penilaian, maka akan kembali muncul perdebatan di kalangan masyarakat, maupun di elit politik. Saya enggak mau menilai lagi, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Menurut Jokowi, jika dirinya memberi penilaian dikhawatirkan akan menjadi perdebatan kembali. Kalau menilai-nilai nanti, jadi debat yang kedua lagi nanti, tegasnya, sikap Gibran saat debat menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, yakni Wahid, yang menilai aksi Gibran yang seolah mencari-cari jawaban di atas panggung melecehkan cawapres nomor 3 Mahfud MD. Tindakan itu diketahui dilakukan ketika menanyakan soal greenflation atau inflasi hijau kepada Mahfud. Pertanyaan itu dijawab dengan kebijakan ekonomi hijau, yaitu, kan kesannya melecehkan sekali, kata Yeni Wahid saat ditemui awak media usai menghadiri debat cawapres di Jakarta Convention Center, GCC, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Januari 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.